Okay geng, limited edition Little Joe X Patrick Ibrahim X Empire Kuku Besi. Barang baik, link dekat description. Jangan lupa dapatkan Shopee, Shopee, Shopee geng. Geng, 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 kat mana ni? Aku dekat Patreon geng. Buat apa kat sini? Little Joe geng, ada benda aku nak cakap ke korang ni. Okay, dekat Patreon sekarang ni korang boleh dapatkan Little Joe. Buy one, free one, kau percuma paper ni. Ting. Tapi yang paling special lagi dekat Patreon, barang baik kan? Little Joe Metric hanya di Patreon saja. Okay, so bau dia, bau memang kau lah. Bau 2023 lah orang kata. Bau kaya lah. Korang kena cuba Little Joe Metric ni hanya di Patreon saja. Kita ada 3 jenis. Ini yang terbaru kan? Memang tak ada kat mana-mana, di Patreon saja. Okey, kau tengok ni. Masuk je Patreon, kau akan dapat Little Joe. Ha, okey. Tapi ini di mana-mana. So ikut aku. Bukan hanya kau buka pintu nampak Little Joe. Tapi dekat kaunter pun kau akan nampak Little Joe. Seperti biasa kau datang Patreon, kau belilah mana-mana Little Joe kat sini. Korang akan dapat percuma Free gift Little Joe paper geng. Okay, tapi ingat, yang metalik ni hanya di Patreon sahaja. Korang memang mantap. Nak bau 2023, beli Little Joe metalik. Korang dengar tak? Beli! Alright geng, ada member datang racun ni. Member datang racun. Ini yang lemah ni. Abang lemah dik. Aduh. Geram ya Allah. Ini aku tiba-tiba aku berzikir dalam hati. Inilah dia ni. Lawa. Masya Allah. Masya Allah. GA Yaris. Bang, this dia standard dia kan? This dia standard dia macam ni kan? Aku cuma kita endless. Kita repet saja. Dah macam ni datang standard. Dah sebab tukar? Dekat SKS. SKS punya adjustable sekarang ni. Adjustable. Gila lah. Dia dah tukar, dia dah tukar di karo. Ini semua racun ke? Dia dah Rizat Dino apa dia? Dia dah tukar di karo semua dah. Weh, tapi betul bang, memang jahat lah. Tu je boleh cakap. Memang jahat. Bang, tengok enjin bang. Aduh. Orang kata main kereta tak habis bang. Main kereta tak habis. Ini kereta ke berapa ni bang pakai ni? Start dulu bang, apa? M3E92. Lepas tu mengibak-ibak. Mengibak-ibak, Masya Allah. Gila geng. Rasu. Tapi sedap kan, imagine. Memang TikTok. Memang TikTok. Yang ni pasang-pasang ni dah rasa dulu lah. Betul. Kasko bah, ni pun dah bayar payah dapat dah sekarang. Kasko punya brand ni, jangan-jangan orang-orang Thai yang minat Kasko ni geng. Orang sekarang dia tak minat sangat Kasko. Dia tak tahu Kasko ni. Kalau orang lama Kasko. Ni dah mapping siap semua bang. So sekarang horse power? Kalau tadi dyno 296. 296? Tok 413. Masya Allah. Tapi saya heran, engine dia 3 piston je. Ya, 1.6. Tapi dia punya pergi, dia tak rasa macam 1.6.
Itulah yang misteri tentang engine ni. Macam mana Toyota buat kereta ni? Aku tak faham. Sebab aku dah try banyak biji dah kereta ni. Power ada. Dia tak rasa macam 1.6. Kita rasa macam 2.0. Ah betul, macam 2.0. Tak rasa dia 1.6. Tak rasa 1.6. Even sebelumnya ada try Megane member punya 1.8 kan. Ah. Tak dapat dia punya ni macam. Betul. Ah, Megane 1.8 kan, kalau manual lah. Tak tahu lah macam mana Toyota buat. Macam mana Toyota buat? Oi, okay bang, thank you. Memang mantap. Intercooler dah tukar kan? Intercooler. Air cooler semua ada. Maai kan. Air cooler, intercooler. Dia pun buat dengan apa? Dengan Gary juga. Memang smart lah. Seat ni yang jahat ni, geng. Seat ni yang jahat, geng. Seat ni jahat. Ikaro. Di Karo, geng. Original, geng, original. Awa. Ezra apa bang? SKR? Huh! Kau kan? Mantap. Gih, sedap gila ni. Tak payahlah bercakap. SKS. Bang, minat ke bang? Oh, minat tapi tak cukup modal. Tak cukup modal, kita tengok je. Kita tengok je. Awo. Hei, jangan bang. Ini semua racun. Aku tolak 35 kan kau. Ini jahat. Aku pula beli FN. Ini jahat. Kita abang nak tukar dengan race 3 lah. Aku rasa ponti aku tak buat sekejap dulu. Awo. Okey. Ini baru pasang spring booster, kita ajak owner pergi test dulu. Kerana kan, owner nak kuasa, baru lepas siap pasang. Sekarang dah siap pasang. Dah ada, kita pakai sport mode dulu. Lepas ni kita bawa owner pergi try dulu, tengok macam mana. Kita bawa owner pergi try dulu. Okay, stay tune. Kita jalan mode biasa dulu. Ni sport mode biasa, warna hijau. Kalau kita nak race mode, yang ni pun ada step juga. Ada 9. Oh, ada 9. Tapi kita pakai 5 cukup dah. Pakai 5. Lepas tu dia ada race mode. Race mode pun ada 9 juga. Oh, 9 juga. Ada 9 juga. Kira kalau sport ni hijau, kalau race mode merah. Ah, race mode merah. Tapi kita sekarang ni kita setting 5 dulu. Kita pakai mode ni dulu. Warna ni sport mode lah. Nanti baru kita try lain. Okey. Jalan dulu. Kena angkat pedal tau. Kita tekan yang tengah ni.
macam ni? Nak pasang nak ke? Nak pasang ke nak nak buka balik ni? Pasang tak payah bayar lah. Ah, mana kita pasang terus lah. Nanti bang, macam mana bang? Kamera. Okay, sekarang ni kita dah siap pasang. Kita dengar macam mana owner cakap. Dah siap pasang ni. Memang baik lah. Hampir-hampir. Itu lain insiden. Tapi memang dia tak kacau sistem kan. So kita tak selima kalau pakai sport umur kan. Nak drop sendiri. Penat. Kalau pakai ni dia fast respond. Dia buka cepat. Tapi gear dia tak kacau sangat. So memang siapa nak pasang ni. Memang terbaik kan. Harga jangan fikir. Harga kita pun tak orang kata mana. Tak mahal mana lah. Tempat lain pun jual lagi mahal. Tapi kita jual jauh daripada murah daripada tempat lain. Ingat harga makin naik ni cepat. Sekarang ni lepas ni kita pergi setting pasang ni dekat mana abang ni nak. Kita kemaskan wire pula lepas ni. Okay, stay tune kan.